sesuai tugas yang diemban untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat luas, tampaknya Babin Kamtibmas Polres Bengkulu meningkatkan pengawasan terhadap remaja dan pelajar dengan memberi pengarahan sejak dini yang diyakini dapat menghindari generasi penerus dari kegiatan yang dapat membahayakan diri di masa mendatang. Salah satunya seperti yang dilakukan Brigpol Sahwan yang menjadi inspektur upacara di SMPN 10 Kota Bengkulu, Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut. Dalam kesempatan berpidato di hadapan ratusan remaja, Brigpol Sahwan menyampaikan agar para pelajar mengurangi penggunaan media sosial. Sebab penggunaan medsos yang berlebihan akan berdampak buruk untuk perkembangan belajar dan dapat memicu melakukan tindakan di luar batas. Serta bertepatan dengan operasi Bina Kusuma Babin Kamtibmas yang bernaung di Polsek Teluk Segara, yang melarang para pelajar untuk bolos sekolah dan kebut-kebutan saat berkendara. Selain itu, Brigpol Sahwan juga menganjurkan agar para pelajar meningkatkan pemahaman tentang agama. Karena dengan meningkatkan pemahaman agama dapat membantu generasi muda untuk meraih cita-cita dan menjauhi kegiatan tindak pidana. Dari Bengkulu, Brigpol Sahwan, Tribrata TV, Salam Tribrata.